Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 6, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran PKN, usaha di sekitarku. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut ada yang mandiri maupun kelompok. Semua kegiatan ini disebut wira usaha. A. Manfaat keberagaman wira usaha. Yang pertama, mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, menciptakan inovasi baru. Yang keempat, memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kelima adalah meningkatkan kebersamaan. Dan yang terakhir adalah membantu pembangunan nasional atau infrastruktur. B. Tanggung jawab wira usaha. Seorang wira usahawan harus menjaga kualitas produknya, baik barang ataupun jasa, jangan sampai mengecewakan konsumen. Oleh karena itu, harus bersikap jujur, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki sebagai tanggung jawab wira usaha adalah berdagang dengan jujur. Yang kedua, memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. C. Pentingnya kemasan produk wira usaha. Setiap membeli produk, kamu sering memperhatikan kemasannya, bukan? Bahkan ada beberapa platform belanja yang memberikan kesempatan pada konsumen untuk memberikan komentar baik barang maupun pengemasan produk. Yang pertama, pentingnya kemasan produk adalah 1. Sebagai identitas suatu produk. Contohnya pada kemasan produk atau makanan pizza. Yang kedua, memudah pengemasan dan penyimpanan produk. Dan yang ketiga, melindungi dan mengawetkan suatu produk. D. Manfaat sikap tanggung jawab dalam wira usaha. Yang pertama, konsumen senang dan merasa puas. 2. Usaha akan semakin berkembang. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam, contohnya bahan baku. Sebutkan 3 wira usaha yang ada di sekitarmu. Kemudian, laporkan hasilnya pada gurumu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.